armada membawa alat, seser, kepis, dan lain-lain untuk menangkap ikan. Mungkin hari ini Reza, mungkin Bu Ana nomor 3 kali baru tahu hari ini ada ikan yang bisa menari, ya cuma hari ini, dan dia jadi Bojonegoro saja Bu Ana, ya luar biasa sekali, dan mungkinnya di tengah kota loh. Iya. Nah Reza, kalau kamu cari khas ikan bawah Solo yang paling kamu suka apa? Saya Badian. Badian ya, kalau saya biasanya sukanya jendil. Pasti ibu juga seperti patah itu. Ibu warga Bojonegoro tahu, ojo ngomong Bojonegoro kalau nggak tahu iwak jendil ya. Betul, biasanya kita sama iwak. Nah, cocok, manis itu ya. Nah, itu dia Reza, di belakang itu dari persembahan Sikai Patung juga akan menyaksikan dan menampilkan iya. Iwak jendil sesungguhnya. Ikan jendil. Itu namanya iwak jendil ya itu ya. Iya. Ada kumisnya. Yang paling saya ingat jendel itu ada kumisnya. Iya. Kumisnya beda-beda tipis sama Pak Yanto ya. Nah, kalau Pak Kamidin itu paling suka iwak jendel ini. Di Pak Kamidin ya. Oh, dimasak keluwek ini ya. Botok keluwek itu Bu Elmi itu paling pintar masak ini. Serahkan saja sama Bu Elmi itu luar biasa sekali. Masak iwak jendel botok keluwek ya. Ada lagi ikan apa? Garingan, betul ya? Ya itu satu. Oh sama? Cedulur. Oh, memang unik Bengawan Solo itu. Kan yang garingan itu gak ada kumisnya. Iya, ada yang garingan, ada yang garitel, ada cendil. Benar, ada iya. Kemudian ada, apalagi arengan. Arengan. Arengan ya. Ada juga. Dengan juri dan juga masyarakat Bojonegoro, sesaat kita akan segera melepas seluruh peserta dari SDN Kabupaten 2 karena kita akan segera menyambut peserta berikutnya. Peserta nomor 06 dari SDN Ledok Wetan Bojonegoro yang akan mempersembahkan penampilan tradisi tanam tuwuh sebagai sarana potensi pangan desa terlucu. Di mana tradisi tanam tuwuh ini merupakan suatu proses dalam kegiatan bercocok tanam di desa terlucu. Di dalam kesehariannya, masyarakat desa terlucu memiliki komoditi utama jagung selain padi. Seiring perkembangan zaman, jagung bukan hanya dibuat menjadi bahan makan saja, namun juga diolah menjadi nasi jagung, keripik tortilla, dan lain olahan berbau jagung dan padi lainnya. Dalam penyajian garapannya, SDN Ledok Wetan ini mempersembahkan barisan pertama yaitu nyangkul untuk memulai tradisi tantu. Kemudian barisan kedua, penari padi, ini menambahkan sumber pangan nasional. Dan barisan ketiga berisikan timbulan dari hasil tradisi tanam tuwuh. Dan juga barisan yang keempat nantinya ada barisan penari jagung simbolis komoditi utama desa terlucu. Di mana tradisi tanam tuwuh desa terlucu ini biasanya diramaikan dengan musik khas Bojonegoro yaitu oklik yang merupakan tatanan bambu yang ditata untuk menghilangkan mara bahaya selama prosesi tradisi tanam tuwuh.
persembahan dari tradisi tanam tulus sebagai potensi pangan desa Kerucuk, dan mudah-mudahan kita bisa mengembangkan potensi desa-desa lainnya ya, dengan slogan Kemambah Ripa Loh Cinawi. Thank you.